kola tu sabia uti makola kang aping pitu analien radhiyallahu anhu wa karoma wajh laula khom suki solin umpama ora ana te limang tingkae sifatin tegese pira-pira sifat mazmumatin kang den wujud nasara iktine diwodo dikritik disalahkan nasara iktine dadi sopan nasu manusa kullu min sabin nasu solihin saleh kabeh. Kalau saja tidak ada hal lima ini pasti semua orang soleh kholisin tegese lepas kabeh kholis manane lepas atau terbebas kabeh minggu lifasatin sanging kabehane kerusakan. Awalu hati kawitane khamsun alqanaatun rima. Biljali klan goblok. Mari donya rusak nak goblok nrompo. Tenang wae. Air rido tekse rido biljali klan goblok. Bi adamil ilmi klan orang ngerti bidini klan agama. Ada lima hal yang andai kan ndak ada hal ini maka orang semuanya soleh. Lima hal sing dadekno wong ra soleh siji alqanaah biljal. Goblok ya tenang wae. Iku semari perkara napa? Goblok ya tenang wae. Ngene kok sampeyan iku hebat. Gak tenang, mulanya juga nasa ibu ibad ngaji esok-esok, wah kodang itu. Berarti dianggap gak tenang. Ruwiyah dan ruwiyah Tumpah Anahu sallallahu alaihi wasallam kuala dawa sopan Nabi. Allahu te Allahu, yuk begitu. Iku, sajani ya buhut cuma. Sajani cara sorof gampang ya buhut. Allahu te Allahu ya buhut, iku ras seneng sopa Allah. Allahu te Allahu ya buhut, iku ras seneng sopa Allah. Nah yuk begitu ya, Allahu ras nyeneng no. Neng wong alim, maksudnya Allah membuat orang alim normalnya ras seneng donya. Tapi ajane gampang ya buhut dulu. Ini harokat itu orang harokat yang ngarep, harokat yang nulis, orang harokat yang ngarep. Jadi nak saya beda ya sah lah. Sing harokat sing ngarang mesti nulis. Sing nulis, nak sing harokat sing ngarang kula yo hormat ke Senawawi. Sing nulis yo kowe-kowe bareng yo padang. Awal dia awal ya bodi ora seneng sapa wa kula alim ini saben-saben wong alim. Di dunia kelawan dunia, urusan dunia ku dekne pinter tapi jahilin bodho bil akhirah kelawan urusan akhirat. Apa itu gak suka orang nak urusan dunia pinter ra karuan, nak urusan akhirat goblok ya gak karuan. Ya Allah gak suka orang yang urusan dunia roh, nak urusan akhirat gak roh. Ruang riwayatnya hadis sawal hakim. Baru ya anak usul lewat semkol, zambul alim di dusane wong ngerti ku zambun wangkit. Tapi wa zambul jahil ku zamb, dan itu solo. Mana kaya aku bek kue, dusane ya kaya kue. Pokoknya zambul alim, zambun wangkit, wa zambul jahil. Dampani, gue misalnya kerja ape, menit dosa loro, aja nih ralo rotok, kerja ape, kok mesti di temen, kok mau loro, kok penak, loro pakai, mas tuh loro peng, apa, loro tapi apa, peng berkali-kali, rawuh ngeliatin hati sobat dalam. Terus dosa mana wal khirsulan ngungseng, seneng banget alat dunia yang atas itu. Ruya dinwaya Tumpah Anahu sallallahu alaihi wa sallam kal azuhdu taizwud bidunya indam dunya. Iwu yurihu iso nanang nabu zwud alkol baing ati wal badana lan badan. Wawarofbatu taizeneng di indam dunya kutut iku. Iku iso ngerepot nabu seneng alkol baing ati wal badan ing badan. Wal terburani. Waruya anahu kala nikmati dar adunya. Nikmati ku nikmat banget apa adaru oma adunya utai dunya. Enak-enak oma ya dunya. Liman gede wong tak jawa dakang sangu sopaman minasangi dunya li akhirati. Jadi dunia ini wilayah yang super, wilayah yang luar biasa. Asal kita gunakan untuk sangu akhirat. Hatta yurdi menanu jogeman ngeritik dunia teman-teman. Kita nanti di akhirat, semua memori kita tentang dunia. Kita ning swarga ya mergo, prestasi kita di dunia, ya lewat sujud, sedekah macam-macam. Kita nanti masuk neraka, referensinya ya zaman kita di dunia. Ya, maka dunia ini rumah yang super istimewa. Asal syaratnya liman gede wong tajawa dakang sangu sopoman minha sanging dunia, di akhirati karena akhirat iman hatta yurdi asih gong rida no sopoman rob bawe yang pengiran iman jadi ini dunia sujud lomo akini ape kabe orientasi ini gue lihat rida ini Allah kalau kamu demikian dunia ini rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga tapi wabik sadar adaru dunia elele omah ya dunia liman ke diwong sodat kang alang-alangi apa dunia ku iman an akhirati sayang akhir iman wakas sorot lan pepeko sopoman ceroboh sopoman biing dalam iki anrido robbi donyo iku ele-ele omah jika itu menghalangi kamu songkoridane Allah Subhanahu wa taala rawahul hakim wasuhulan medit bil fadli klan luwian ail bukhlu tegese medit bima klan perkara zada kang tambah apa mak hajati sing hajati man fidalikal waktu ing dalam kon-kon waktu wariba lan ora ikhlas fil amaling dalam amal etar kul ikhlas tegese ora ikhlas fil amaling dalam amal bimula hadati wirilah klan delok liyane Allah fil amal. Ruya anahu kola satuna siti banget-banget di sikso adaban yaumal kiamat kuman wong. Ele-ele sikso ning kiamat, sikso paling dahsyat di hari kiamat, iku ngene, kanggo sopo. Man iku kanggo wong, yuri kang ngetokno sopo man, memperlihatkan anasa ing manusia liya. Orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain, anna fihi khairan.
bahwa dia punya kebaikan wala khairofi, padahal hakikatnya tidak punya kebaikan. Terus saya wong tebar pesona itu. Kesannya baik, padahal tidak ada kebaikan. Kesannya soleh, dibeli rasoleh belas, itu modus. Parah, nanti lara-larane sekso orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh, padahal tidak soleh sama. Rawahul Din, mana bener, biasa wae kan. Yo, boy, sampean wis biasa wae. Ojo ngetono saleh nemen-nemen, nek ora saleh malah diaudit mek pangeran apa? Biasa nek to guyu-guyu, biasa guyu banter, guyu banter. Sakjane guyu banter mari mati ati. Lah tapi nek kowe khusuk modus lho. Dadi milih ndi kaya? Hisab guyu banter apa dihisab meneng terus modus pura-pura saleh ayo milih ndi? Berat di hisabe. Berat ora, berat pura-pura. Mergo kok pura-pura terus ngomong udah anggap bener. Padahal kadang enggak ngerti sama sekali. Salam ya Kang Arab. Waru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man utai sapani wong aro iku memperlihatkan sapa man anase ing manusa. Diperlihatno faqoma ing sadure perkara indahu kang sadure man nal khosah ing di pengiran fa huwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A, itu munafik. Wong kelas biasa wae kok sithik-sithik astagfirullah. Astagfirullah. Sithik-sithik astagfirullah. Sebelen arah-arah wong hiburane delok macam-macam. Tapi nak nengar kok astagfirullah. Sono wong ngrasani wong li astagfirullah. Wong wong bakas politik astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. Padahal jebule nak ning omah ujube ra karuan sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh, padahal tidak soleh, fahuwa munafik. Mana ke aku mulanya, roh kue beling, wah ini orang jujur. Pasti jujur ya, panjang tenan beling. Tapi nak ada orang soleh, coba duduk, jangan-jangan modus. Ya orang usah ngono. Maksudnya mikir awakmu dewe lah, apa mikir orang ya. Tapi jelas keman aran nasa fokoma indah minal khusyah bahwa muna, rawahul Bukhari, waduh. Repot nek sing Bukhari. Lah nek misale rawine gak Bukhari ya paling hadis masalah kan. Oh ndak hadis sahih ndak bisa dibuat pegangan kan. Nek nek rawi Bukhari tuntas ya apa? Ya sih sesuai biasa kan udah wis biasa. Kulo nu tak senengi bapak. Bapak nu uripe bu ya. Mun nek isuk ngateni biasane bapak mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku ya ada ketunan ada mboten mlaku-mlaku. Nek takok iki yang ibadah nunggu di ngentekno dhuwit. Bingung ngapa ning dunya di dhuwit. Ya serangan yang ada dua kan jajan ya ramah sih tiba terus kadang jajan yang marung bayar ubek satu sewu zaman bapak sana di satu sewu ya dua ibu akan tak ibu sepuluh oh lagi dua ibu paling cilik apa senang dikuyan ya dulu ya saya eskal kenapa gitu saya ngerti bapak ingin mentertawakan dunia itu jauh sibuk lucu ya sibuk lucu lucuan wah itu jauh lah ibu nabo walaupun ya sama. Ya kan laku-laku terus nilai konco-koncone kadang tolong kilo paling kilo itu selang laku. Nggak neng dalan ketemu angkot terus numpak angkot. Iya sih santai. Kadang yang ngasih mobil soalnya bapak kalah. Mana nurun tengkulak kulak ngepis di biasa gue mobil ini. Bapak ini terus kabungan mobil sebab kadang laku-laku numpak angkot. Kadang si biri yang sini rotor kena bapak. Jadi tunggu di frustrasi tuh. Mohon kalau ternon. Sekian. Enak jadi supir. Wah enak ya. Enak jadi kiai bantah-bantah lucu neraka. Ya sowan. Sing kula kenang bapakku cerita debate wong larat wong juga niku paling tak kenang. Wong larat itu nak poso kan tetep macul, kadang macul buruh wong. Kan repot wis macul wis buruh wong. Protes ning wong sugih. Enak jenengan wong sugih. Poso turune wong mandul siji, kula niku wong larat. Dadi nak poso iku berat, wis poso iki macul buruh wong. Umume wong larat kan cara berpikir begitu. Kowe rasa tak warai kan nglakoni. Dadi maksude ora tak warai. Dewe sing sugih enak, lho enak jenengan. Lho ni wong sugih. Ditangi turu ngopi, sarapan pecel, mengke awan sithik ramas, mengke sore nyate. Dadi sing kula tinggal mangan niku kathah. Nak jenengan kan biasa ra mangan. Lagi wong melarat iku sadar kan wong melarat kan enggak tahu berpikir cara wong sugih. Dadi ngenteni diwarai cara berpikir wong sugih ngene. Akhire sing melarat iku oh nggih sami-sami berat. Wong sugih poso berat. Karena banyak yang ditinggal. Nyuma mau esok ngopi misalnya, pecel awan titik ramah, enggak awan gudeg, enggak. Pemenang Wong Surabaya nanu kan sopan yang jadi makan-makan acara
Jubli ini semuanya ditinggalkan. Nah, jenengan kan pun biasa ninggal ngoten sedanten. Wong jenengan tiyang melarat. Akhire wong ge sami-sami repot. Niku kancane bapak. Bapak untuk kanca Sugeng Surabaya. Nah, bapak nape itikaf di masjid ambil ngajak wong melarat. Nah, dua orang ini debat ditunggani bapak. Jadi kayak bos batik. Zaman itu sempat BMW. Wah, itu nangger itu. Angger tanggal selikur ngajak itikaf bapak. Marah nih bapak nggo BMW. So naruhan. Moga ji itikaf. Ibu itikaf di masjid Tuban. Ibu lagi rong jam. Moga ji medan. Boleh sate. Jadi jedane itu nyate. Moga itikaf nih. Moga ji itikaf. Malah bareng jam modal mali, boleh ketan. Ngono itu. Sing larat yo melo. Dadi oi iki kok bawa BMW, amin jeda. Wiritane yang sak jam jeda. Sing larat urung-urung kok leren, wis ta. Ora ora rasane to iso. Akhire bareng sing sugih demo to sing larat. Derek. Nah, kalau gak ada rencana, nanti kalau nanggir umurnya mau tambah mau rencana punya itikaf seperti itu. Kenapa di daftar monggo nanti itu? Itikaf tidak, no? Itikaf saya go BMB, no? Sangat. Ini jadi misalnya 21 yang masjid Tuban, 23 yang masjid Demak, pokoknya boleh masjid wali-wali. Yang marah itu harapnya langsung full, maksudnya itikaf full. Yang suka tiap saat jam tidak jeda. Kiai ini seneng jeda santai wae. Wong cara kiai mau itikaf ning masjid ibadah nyeneng no bakul yo. Iya kiai kan ilmune akeh. Dadi bapak tenang ae. Lah aku wis kiai ning duwe ibadah tenang ae. Santai ae. Ya kan tadi. Sebetulnya berpenampilan soleh kalau benar-benar enggak soleh itu masalah. Man aronasa faqoma inda minal khasyah fa huwa munafik. Jadi orang yang mempertontonkan, memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khusyah, punya kelas takwa yang luar biasa, padahal dia takwanya biasa-biasa saja, iku fahuwa. Lah nek ada di Jawa ya udah biasa wae. Ana sarah kula mbah mun wong alim-alim wae poso ya biasa. Enggak terus over ibadah ya biasa. Sing luar biasa itu amal mereka. Tapi ya udah penampilannya napa? Biasa. Sarah kula wong saleh-saleh ora terus sidik-sidik istighfar ya biasa. Bukan berarti mereka ada istighfar karena takut memperlihatkan kesalehan di luar kapasitasnya. Kemen arnasa fokoma inta minal khasyah bahwa mana sarok pulang soleh soleh ngalih ngalih murid itu biasa. Sarok pulang, pulang raro bangun ketemu bapak ikut cukup cukup. No ketemu untap tap ikut cukup cukup. Pulang pulak balik rawang ngalih 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 ketemu ikut cukup. Ya biasa. Ya karena tadi mereka adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan. Warwiya annahu qol inna wa satana wa ta'ala harrama iku ngaramno sapa wa ta'ala jannata ing swarga ala kulli mura'in ing atase saben-saben wong sing riya sing mempertontonkan amal yang di atas apa kapasitasnya. Wa ngriwatan hadis sapa Abu Nu'aim terus terakhir sing masalah berat wal ijabul lan wong mung bangga biroye lan pendapat dhewe kaya sekarang setiap orang hanya mengagumi pendapat kubunya sendiri. Tipek menangi dewi cara Jawa itu termasuk perusahaan itu. Ain istisanu tisingan gep ape mau diaklihi kelan akali wong dewi watat diri hilang oleh ngatur rawa dewi. Jadi kalau aturan yang dia bikin dianggap yang terbaik, mengkritik orang lain, wah aturannya harusnya enggak seperti ini seperti ini. Nah ketika aturan versi dia dianggap yang terbaik, itu jenis ijab birro'yi dan itu mari dunia rusak. Wataruf ulan rosoku maluhur. Rif'ah maknanya duhur, maknanya ngerosok kumau luhur, ngerosok paling tinggi, bidali kelawan aklihi wadadzir walamun.